Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rezeki Munggaran. Oke, di kesempatan video kali ini, jadi gue mau review anakan ayam pakoi gue ya, yang udah berumur 1 bulan 3 minggu ya, hampir 2 bulanan. Oke, jadi ini jumlahnya ada 6 ekor masih ya utuh, alhamdulillah. Saya pelihara dulu dari umur DOC ya, 2 hari. Dan ini udah sebesar gini ya teman-teman, alhamdulillah banget. Nah, jadi teman-teman, di sini saya bakalan nunjukin ciri khas ayam ini nih teman-teman. Nah, dia itu mempunyai kaki mirip dengan kaki biawak ya teman-teman, sisiknya tuh kalian bisa lihat sendiri nih ya kan, mirip banget kayak kaki biawak, kaki ayam ini. Makanya saya kasih tanda di kakinya pakai tali ripet. Dan ini 6 bersaudara, semuanya kakinya yang 5 sama ya teman-teman, sisik hitam. Dan ada yang satu itu beda karena warna kakinya itu kuning ya teman-teman. Nih, saya bakalan kasih tahu nih. Nah teman-teman, jadi ini adalah yang beda ya, tapi ini agak sama karena ada sisik hitaman juga. Tapi ini keistimewaannya kaki jari tengahnya itu bengkok ya. Ini prediksi jantan teman-teman, udah kelihatan banget kalau ini tuh jantan. Nah, ini juga hampir sama nih teman-teman, semuanya hitam. Nah, hitam semua. Nah, jadi teman-teman, saya kasih pakan sehari 3 kali ya, pagi, siang sama sore ya. Dan udah saya lepasin gini aja seharian, nanti sorenya saya masukin ke kandang ya. Dan sekarang saya tidak memakai lampu ya. Nah, ini teman-teman, kakinya nih sama ya kayak yang pertama, kayak kaki biawak gitu sisiknya. Nah, ini nih teman-teman, nih ada lagi nih, ini mirip banget nih. Jadi barusan udah saya kasih pakan ya, pakannya itu segini nih teman-teman. Ini full, 2 wadah ini ya saya kasih full campuran dedek pur sama nasi ya. Ini udah habis lahap banget. Dan rencana saya mau bikin kandang lagi ya teman-teman. Yang ini karena udah rusak, mau saya bikin lagi yang baru. Jadi ini kandang umbar saya. Nah, mungkin videonya sampai di sini aja ya teman-teman ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen ya. Bye bye. Terima kasih. Salam satu hobi.